paling enak pete dicuk no sambel. Kawis kawis enak. Kemangi. Nikmat dunia akhirat nih ini. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama aku di channel Yusuf Rid. Apa kabar semua saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga pada sehat, lancar rezekinya, selalu bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin. Nah teman-teman, hari ini aku mau bakar ikan. Lagi pingin bakar ikan ya. Kebetulan hari ini aku punya ikan mujair lagi. Dan ini ikannya sudah tak goreng ya. Loh, kenapa digoreng mbak? Kan mau dibakar ya. Ya, karena apa? Karena aku bakarnya pakai teflon. Jadi aku goreng dulu ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu garing. Yowislah, yuk kita buat bumbu bakarannya ya. Nah untuk bumbu bakarannya ini aku sudah menyediakan bawang putih ya, bawang merah, cabai merah besar. Kalau mau pedas boleh ditambahkan cabai merah kecil ya. Kemudian jahe, ada merica sama ketumbar teman-teman. Tak kasih kunyit bubuk ya. Kemudian kita masukkan garam dan kita masukkan micin. Tak kasih gula putih ya. Oke, selanjutnya kita ulek-ulek. Kita haluskan dulu. Nah teman-teman, ini bumbunya sudah halus ya. Nah selanjutnya aku tambahin sama kecap. Aku kasih 2 sendok kecap saja ya teman-teman. Kemudian aku kasih minyak goreng ya, 2 sendok makan juga. Kita satukan, kemudian kita aduk-aduk sampai rata. Ini aku tuang dulu sama sendok. Setelah itu kita ratakan. Kalau sudah rata, kita bakar ya teman-teman ya. Aku bakarnya tak balik ya, yang ada bumbunya tak taruh bawah dulu, terus yang bawah tadi aku kasih bumbu lagi teman-teman. Dioles-oles sampai rata. Aku bakarnya satu-satu ya, soalnya ini teflonnya kecil, jadi nggak muat kalau diisi 2 langsung rek. Ini ikan bakarnya sudah matang teman-teman, tinggal satu lagi ya. Yuhu, ikan bakarnya sudah matang. Oke, sebelum makan aku ambil nasi. Ini nasinya nasi jagung ya. Nah, aku Nah, teman-teman, mari kita makan. Yang belum makan monggo makan bareng. Sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Kecengku njaluk mangan pisan. Mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Petene masya Allah. Ya tak cilik ya teman-teman ya. Pete mbek sambel. Cobaan pertama ikan. Kemangi. Sambelnya. Kawis-kawis enak. Siap-siap pergi ke kamar mandi bau pesing. Enggak pakai ini lah. Kemangi. Mendeli
meripati. Oh no. Kalau digoreng dulu ini hasilnya garing ya teman-teman ya, nggak lembek. Kayak di resto-resto gitu loh. Oh no. Rek, sambal campur ikan bakar rek, ya Allah, petene merimis ya Allah. Dijulit nang ini. Kemangi, pete, sambal. Wow. Tinggal tulang guys, ini guys, tulangnya guys, habis sudah guys, guys, memang mantap guys, super mantap guys. Ini tinggal yang besar teman-teman. Mana? Udah tutup ah. Nikmat dunia akhirat nang ini. Bahasa Jawa ini makan kayak gini sepuro rek, sepuro temenan. Sepuro kum. Saking nikmati. Enggak maaf. Mantap, harus coba ya guys. Kalau punya ikan. Bumbu ikan bakar ini gurih, manis, pedas. Jadi satu. Enak teman-teman. Ayo, siapa yang suka ikan bakar? Monggo komen sama dengan aku. Tinggal belakang. Wah, enak teman-teman. Wah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video Suprit hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video aku. Kita jumpa lagi di kesempatan lain dan kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bunyikan juga tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku. Oke, bye-bye. Assalamualaikum. Bye, tunggu aku di video selanjutnya. Bye, bye-bye.